Ya, assalamualaikum sahabat Yan Guru. Alhamdulillah saya bisa berkumpul lagi dengan Kang Yan Guru. Bisa membantu Kang Yan Guru lagi, Kang Kameramen. Alhamdulillah saya udah sehat. Saya baru nyampe ini di perjalanan Gunung Salak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Guru. Lihat. Kuat enggak, kenceng enggak, takutnya jatuh ke air nanti. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Coba pegang kameramen. Udah lihat nih. Oh iya Guru. Dengar enggak ada suara yang azan? Dengar Guru. Aneh ya? Aneh ini. Padahal ini jauh loh dari apa? Aneh. Dari kampung itu jauh dari sini. Cuma alhamdulillah. Ada suara yang azan. Teman-teman sahabat-sahabat dengar enggak ada suara yang apa? Ya. Dengar suara yang azan. Dengar enggak teman-teman? Padahal ini di tengah-tengah gunung ini. Nah. Samping kiri, samping kanan. Hutan semua. Ada suara azan ya? Yang anehnya lagi ini ada kok ada kali sih Guru. Sungai ini. Ya, ini mengalir, berarti ini ngalir ke bawah itu. Ini ngalir ke bawah ini, jangan lihat sumber sungai di sini bagus ini. Ini bisa diminum juga ini. Air aqua bisa dijadikan air aqua juga sahabat-sahabat ya. Ini udah lab. Udah Guru. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini Kang Yan Guru sudah bersama kameramen Kang Yan Guru ya, sudah siap untuk menggempur lagi dukun-dukun yang ada di sini sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan Kang Yan Guru selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat-sahabat juga yang udah pada hadir ya, yang pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuban menyapa. Terima kasih yang dari Tuban. Neng aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nonton bukan hadir ya. Terima kasih. Suparmin, Simo, assalamualaikum. Bang Yan dari Tangerang selalu hadir. Terima kasih. Rubiana, Awi, assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Lindungi mereka. Amin. Terima kasih ya. Kameramen. Iya Guru. Pada malam hari ini kita harus betul-betul waspada kameramen. Iya. Siap Guru. Karena apa? Kita akan menghadapi dukun yang sangat sakti, gitu loh. Jadi kita tidak boleh lengah dan tidak boleh menyerah ya. Siap Guru. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat ya. Iya. Channel Mama Hana, assalamualaikum, hadir dan juga nonton. Komen nomor 2, semua sehat selalu buat Amin. Guru Ian. Amin, terima kasih. Itu yang nyerang saya itu apa tuh Guru, sampai muntah darah gitu? Itu dukun sakti. Dukun sakti itu Guru. Dukun yang bisa menghidupkan orang mati. Orang mati. Maksudnya yang bisa membangkitkan iblis. Bukan membangkitkan orang mati, tidak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati sahabat-sahabat ya. Yang memuja iblis, maksud Kang Yan Guru, mohon maaf ya. Memuja mayit di kuburan adanya sahabat-sahabat begitu. Istri saya nyampe nangis, anak saya Guru. Ya makanya itu. Saya minta izin lagi mau berangkat juga pada nangis ini. Pada nangis ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat ya. Amin ya Allah. Sebelum itu, marilah kita membacakan selawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu diberikan untuk menjadi orang yang lebih baik sahabat-sahabat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli mundur alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Amin ya Allah. Amin.
Suara Assalamualaikum, salam dari Sabah, Malaysia hadir. Suara gimana teman-teman suaranya? Terima kasih buat Mary Admin. Oke, kameramen. Coba dijum-jum dulu, siapa tahu ada penghadangan doang kameramen. Iya, apa-apa. Yang kita takutkan itu gitu kameramen, ya enggak? Iya. Ya itu makanya kita ke sana ini guru nih. Ke mana? Ke sana kita. Burung. Kita akan jalan, tidak tahu ke sebelah utara, tidak tahu ke sebelah selatan sahabat-sahabat ya. Karena memang dukun-dukun ini tidak disangka, kadang-kadang langsung menyerang gitu loh. Ini kita udah berada di markas dukun gitu loh. Ya. Makanya kita harus berhati-hati kameramen. Iya, siap guru. Ya. Langsung aja kita. Allah Akbar. Jadi sorot-sorot ke atas. Allah Akbar. Ini dukun babi nih ya, sahabat ya. Bambu kuning ya. Bambu ini sahabat. Ini ngeri juga sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Astagfirullahaladzim. Apa kali ya Gus? Kamu siapa? Ada lagi aja ini guru. Hah? Kamu ngapain mau menghadang saya? Iya. Apa salah saya? Maju kameramen. Siap guru. Saya. Kamu siapa? Saya yang di sini. Kamu yang di sini? Iya. Saya mau tanya, sekarang di mana markas dukun pasukan kamu di mana? Kasih tahu. Saya enggak akan ngasih tahu. Kenapa enggak mau ngasih tahu? Saya diperintahkan oleh guru saya tidak akan mengasih tahu sebagai siapa. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak usah apa menutupi kezaliman di muka bumi ini. Gitu loh. Kamu itu harus jadi orang yang baik. Beritahu di mana? Enggak akan saya kasih tahu. Enggak akan. Kenapa kamu tidak mau memberitahu saya? Karena saya diperintahkan oleh guru saya tidak akan ngasih tahu siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Kamu betul tidak mau memberitahu di mana guru kamu sekarang? Saya tidak akan kasih tahu kalian. Oh, gitu ya. Kenapa kalian tidak mau mengasih tahu di mana keberadaan guru-guru kalian itu kemana? Dulu. Guru saya lagi bersemedi. Bersemedi. Udah sekarang gampang. Sekarang saya tidak mau basa-basi. Beritahu di mana guru kamu bersemedi. Kamu tidak usah melawan saya. Lebih baik saya melawan Anda. Oh, gitu. Silahkan kalau mau jenengan tidak mau didamai secara baik-baik silahkan. Ayo. Ayo lawan saya. Asyukur hati-hati guru, itu di atas ada apa tuh? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahumma sholli. Kenapa kamu? Hah? Mau melawan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah kamu mending merokok, rokok aja nih, rokok. Kasih rokok aja guru, kasih rokok. Udah kamu enggak usah dari orang-orang pemuja dukun. Saya tidak suka merokok. Kenapa kamu enggak mau merokok? Saya diperintahkan tidak bisa merokok. Oh gitu. Saya bisa hanya mengisap darah. Oh, Allahumma sholli. Takut guru nih. Udah terlalu sesat nih sahabat-sahabat. Kita musnahkan aja atau gimana ini? Musnahkan aja atau gimana ini? Hah? Gimana? Pasukan beras. Saya OTW Kang Ian. Siap, pasukan beras. Ayo berani lawan saya. Loh, kamu masih nantang saya? Iya. Hah? Kimercon mau datang ke sini, kamu jangan macam-macam. Saya enggak takut sama Kimercon. Enggak takut sama Kimercon? Enggak. Kamu digibas sama Kimercon sekali aja udah lemes kamu. Enggak bakal mampu kamu. Saya bisa dibangkitkan lagi oleh guru saya. Wah, kamu itu anak dada aja. Udah kamu gak usah banyakan bacot kamu. Kayak siluman. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah. Allah Akbar. Mau menyerah gak? Mau menyerah tidak? Saya tidak akan menyerah. Belum saya tumbang. Oh gitu? Iya. Yeah. Oke, kalau memang dengan maunya seperti itu, akan saya lumpuhkan kamu sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Maju kameramen. Ya, ini guru. Sekarang kamu nurut dengan saya. Katakan di mana guru kamu. Saya tidak akan memberitahu. Tidak akan memberitahu. Iya. Akan saya hancurkan kamu. Bismillah. Katakan, di mana guru kamu?
Cepat. Guru saya lagi bersemedi. Semedi di mana? Di atas gunung. Di atas gunung. Iya. Kamu jangan bohong. Saya enggak bohong. Di sebelah mana arahnya? Sebelah sana. Sebelah sana ya? Iya. Oke, kalau begitu. Terima kasih atas informasinya. Kamu sekarang akan saya hukum. Ya. Akan saya hukum kamu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma udah tumbang ya. Tadi kita diberitahu ke arah mana kameramen? Utara. Ya. Arah utara ya. Iya. Kita langsung saja ke arah utara. Naik ke atas katanya. Naik gitu. Ke atas ya. Iya. Kita langsung aja. Coba kameramen maju-maju kameramen. Ya, siap maju. Dulu. Kita harus langsung cepat saja bertindak ya. Secepatnya karena apa? Kita ini tidak bisa ini coba kita akan ayo coba pegang kameramen pegang. Kita langsung saja ke atas kameramen. Ya, kita kejar dukun yang tadi itu. Rajanya ya. Maju. Kira-kira dari atas mana tadi kameramen? Dari sana, atas gunung katanya. Gunung, ya? Iya. So, maju kameramen. Baik. Astagfirullahaladzim. Oke, sahabat-sahabat ya. Kita akan cari lagi sahabat-sahabat. Tadi ngomongnya di atas gunung. Kita akan naik sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan kita akan bisa mencari para spiritual yang ada di situ sahabat-sahabat ya, insyaallah. Ini gunungnya sangat tinggi sekali sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan Kang Yan Guru bisa mengalahkan dari para kuntet-kuntet yang ada di situ sahabat-sahabat ya. Oke, kita naik saja langsung. Oke, ayo kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen cepat kameramen. Pegang kameramen. Kameramen pegang. Astagfirullah. Pegang kameramen. Cepat. Ini titiknya sangat luar biasa kameramen. Nah, coba lihat sana. Tuh sahabat ya. Sebelah mana nih dukunnya nih? Tadi nggak bohong itu kayaknya. Coba kita cari aja terus. Ya. Oke, kita cari terus aja. Tuh sahabat ya. Mati kameramen. Itu siapa itu? Tahu itu dukunnya itu. Dukunnya itu kayaknya. Iya. Ya. Kita zoom. Kita zoom sahabat-sahabat. Wah. Itu ada lagi sahabat-sahabat ya. Tidak, tapi seperti orang baik-baik tapi enggak mungkin ritual masih di tempat-tempat seperti ini kan enggak mungkin ya. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Ada serangan sahabat-sahabat ya. Aduh, gimana ini kameramen? Apakah kita langsung serang atau gimana ini kameramen? Kita datang aja langsung. Kita datangin aja kalau iya, betul, menyerang, betul. Serang kita. Serang. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbah. Permisi Mbah. Kamu ngapain Mbah di sini? Mbah, nggak boleh menghalangi jalan saya Mbah. Kamu jangan menghalangi jalan saya Mbah. Mau kemana he? Kameran jangan mundur-mundur. Biasa aja slow. Saya takut. Enggak apa-apa, slow. Slowkan aja. Slowkan. Astagfirullah. Allahu Akbar. Mati. Astagfirullahaladzim. Lampunya kenapa kameramen? Enggak tahu ini. Lampunya. Kena serangan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hati-hati kameramen. Iya. Hati-hati. Saya lagi berhati-hati. Iya, hati-hati makanya itu. Takutnya ada serangan ngedadak dong. Iya, makanya itu. Coba. Coba kita maju. Udah kameramen diam. Mbah, lagi apa kamu, Mbah? Jangan nunggu saya.
Energinya sangat kuat sekali sahabat-sahabat. Iya. Energinya sangat kuat. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kameramen, kameramen, hati-hati kameramen. Cepat-cepat pegang, pegang. Lilin, lilin. Biarkan, biarkan, biarkan. Coba-coba kita pantau dari sini. Mundur, mundur, mundur. Hey, please. Kau tidak usah bertingkah kau. Kesini kau. Pergi kau. Saya tidak akan pergi. Belum kau mati. Saya tidak akan pergi. Gimana kau? Keluar kamu sekarang. Apa yang kalian lakukan? Kesini kau. Bertaubat kamu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala kau. Jangan kamu melakukan kesesatan di muka bumi ini. Pulang kau sekarang. Astagfirullahaladzim. Bertobat kamu itu ke jalan Allah. Jangan kamu menyembah-menyembah yang sesat di muka bumi ini. Udah jangan menghalangi jalan saya, Mbak. Saya mohon jangan halangi jalan saya, minggir. Saya enggak akan pergi. Kalau masalah mati, hidup dan mati itu hanya urusan Allah. Ya. Bukan urusan kamu. Kenapa? Di atas kemauan saya sendiri. Oh, hebat kau. Kamu itu banyak bicara. Mau melawan saya? Saya tidak mau pulang. Minggir kamu, jangan halangi saya. Kenapa kamu menghalangi saya? Langkahi dulu main saya. Langkahi dulu main kamu. Oke. Oh, hati-hati. Seperti mayat, sahabat-sahabat. Hati-hati ya. Kuat sekali kameramen. Kuat sekali ini makhluknya kameramen. Ya Allah. Salawat kameramen, salawat, salawat, salawat. Salawat bantu bantu kami yang salawat. Sallallahu. Ya, ya terus salawat, salawat, salawat. Alam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kameraman salawat. Salawat.
hati-hati. Dia lagi yang menggunakan api. Hati-hati kameramen. Kita ikuti saja, ikuti terus. Kejar. Ya Allah. Mana dia? Mana kameramen tadi? Menghilang dia. Hati-hati kameramen. Takut dibakar ini. Bukan apa-apa ya. Oke, kameramen. Sini maju kameramen. Ya Allah. Oke, sahabat-sahabat, mereka hilang tadi ya. Hilang, tidak tahu kemana sahabat-sahabat ya. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, Muhammad, ya Allah, Muhammad, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kameramen, tadi tidak tahu hilangnya kemana. Hati-hati kameramen, takut diserang kameramen. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kemana nih kameramen? Coba kameramen suara-suara. Dijum. Tadi larinya kemana tadi? Tadi ke sini, dia ke bawah. Ke bawah ya? Iya. Kita jum coba periksa. Sahabat-sahabat. Hilang lagi sahabat-sahabat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim kameramen. Ini dia. Mundur. Kameramen mundur. Selamat kameramen. Maju kameramen, jangan jauh. Selamat. Udah situ. Selamat kameramen. Baru kali ini kameramen Kang Yan Guru menemui dukun yang sangat kuat sahabat-sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kameramen harus waspada karena ini banyak sekali kameramen. Kita tidak akan mampu mengalahkan para dukun-dukun kalau tidak bersolawat kameramennya. Iya. Astagfirullahaladzim. Insya Allah mudah-mudahan kita untuk kedepannya
bisa menjadi orang yang lebih baik sahabat dimanapun berada ya. Intinya buat teman-teman dimanapun berada, janganlah kalian takut kepada setan, kepada santet, kepada preman, kepada orang-orang jahat. Yang kalian takutkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat ya. Iya betul. Ini seperti itu. Perbaikilah sholat, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah membacakan sholawat. Insya Allah, maka yang namanya santet, setan, orang jahat, orang zalim, kalian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat ya. Intinya cukup seperti itu saja dulu, sahabat-sahabat dimanapun berada. Mungkin Kang Yan Guru akhiri ya, sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli.